Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Happy weekend and welcome back. Kita yes. Hari ini hari Minggu, jadi kita mau kayaknya mau enggak tahu sarapan atau apa yang masuknya atau brunch mungkin ya, lebih tepatnya ya. Ini jam mau jam 10 juga. Jadi kayaknya kita anggap saja ini brunch. Breakfast sih. Breakfast ya, jam 11 sih. Setengah 11. Ya udahlah ya. Ya anyway, kita lagi di BSD, BSD lama. Yoi. Kenapa sih ini anggrek lokal? Ini dekat gereja San Mon pokoknya deh. Dekat gereja Santa Monica BSD. Deket banget. Betul. Nah, jadi ini ada invitation yes. Dari ini sebenarnya satu grup sama yang kita pernah diundang. Bubur Ayam Dinasti, kalau kalian ingat. Kebanggaan warga BSD. Jadi dulu itu namanya juga dia Dinasti bukan Dinasti Kopi. Namanya Dinasti Kopi, mungkin yeah. Buat orang-orang BSD atau mungkin para pecinta kopi udah tahu nih. Wah, ya tahu nih gitu Dinasti Kopi. Sekarang dia rebranding menjadi Bintown. Yoi. Jadi ada makanan berat, ada snacking juga, ada kopi yang pasti terkenal dengan kopinya cocok banget buat WF Chai. WF Chai katanya. Ya penasaran ke apa review kita di Bintown Coffee yes. And Toastery. Tonton okay. Terus kita anak-anak sepung gak ada tesis. It's more than a case. Jadi kita udah masuk ke tempatnya. Ini jadi baru 1 bulan ya tadi ya. Baru beroperasional lagi ya. Sebenarnya iya mereka udah lama beroperasional, cuma sempat tutup karena renovasi dan sekarang baru buka lagi 1,5 bulan yep. Gitu. Nah, BTW guys, lihat belakangnya Leo ada apa? Kereta api uap. Ada Thomas. Bukan. Jadi itu mesin penggiling kopinya, mesin roaster kopinya ya, yeah. Kayaknya ya buat ngerosting kopinya, bukan ngerosting teman kalian. Jadi tempatnya itu katanya cukup simpel, dia di pinggir jalan. Yes. Apa gampang banget ketemunya. Kalian bisa lihat di sini tuh ada bubur ayam Dinasti. Gue tertarik lagi, kayaknya enak juga nih kalau pesan lagi. Tapi tadi kita juga dapat makan. Banyak. Jadi dapat 2 makanan utama, dapat 2 minuman sama kosong. Nah, jadi kosong kita pilih yang almond. Almond. Terus kopinya tadi gue kopi yang es kopi susu BTE kalau nggak salah ya. Itu gak tahu BTE panjangannya aren, apa kayaknya. Terus ya es kopi susu Bintown. Iya. Terus kalau Jessica pesen apa sereh tadi? Lemon sereh. Madu sereh. Untuk makanannya tadi pesen jadinya pesen CI sapi, basically CI kita berdua. CI yang gua CI sapi, sama Jessica ayam. CI ayam. Enggak, aku ayam santara yang kamu tadinya ambil. Oh, enggak CI ayam. Enggak. Oh, biar okay. Beda. Oke. Oke, iya sih benar. Ya, jadi katanya CI-nya agak pedas, we'll see. Dia sebenarnya mau yang CI sapi, cuman karena dagingnya agak berlemak, jadi dia agak menyerah. Shame on you. Mungkin kalau tadinya nggak terlalu berlemak, kita tuker nanti ya. Iya, we'll see. Nanti kalau misalnya nggak terlalu berlemak, mungkin Jessica yang makan CI sapinya, gue makan yang ayam. Karena katanya CI sapinya agak pedes. Gue agak ngeri juga kalau pedes. Shame on you. Jadi kalau untuk tempatnya, lagi baik lagi, ini nobat putih sih enak banget ya. Dia punya gayanya tuh kayak laid back banget. Yeah. Kayak kan kalau kita jalan raya BSD itu kan kayaknya hektik banget tuh jalannya. Itu kayak laid back latimas tapi nggak sekeos itu, nggak macet. Betul. Dan sini tuh enaknya tempatnya tuh kayak indoornya ada, outdoornya ada. Terus kalau atas ada co-working space yang bisa disewain, kayak ruangan meeting gitu yang bisa disewain. Iya, kayak meeting room sih sebenarnya ya. Terus jadi kalau kalian mau sewa juga boleh. Kalau misalnya mau kesini untuk meeting atau untuk WFC, ini enak banget sih buat WFC. Iya. Atau kalau misalkan nih hari Minggu nih, pada abis dari gereja Santa Monica nih kan deket banget. Padahal kayak kesini nongkrong nama-nama sama orang gereja tuh bisa banget. Yep. Ya pasti ini cocok banget buat para pecinta kopi sih. Lihat aja, belakang aja udah mesin roasting ya kan. Cocok banget. Ya, jadi kita akan keliling-keliling dulu, record-record sedikit seperti biasa. Setelah itu kita tunggu makanannya datang. Mungkin kalau sempat kita record lagi masak prosesnya, kita record lagi masak. So, stay tune.
Alright, okay. Udah nyampe semua makanan ya. Jadi ini ada yang pakai nasi ayam Nusantara, ada nasi sei sapi, sama ada pasong amon, sama yang pastinya ya. Kalau kesini pasti ada kopinya dong. Ini kopi susu bete. Lemon madu serai. Lemon madu serai ya. Yeah. Kita cobain dulu minumnya. Cheers. Kamu dulu. Enak banget sih, kayak lemon madu serainya tuh rasa serainya emang cuma sedikit doang, nggak terlalu gimana banget. Tapi kayak lemon madunya tuh enak banget, berasa banget kayak lemonnya kecut tapi nggak terlalu asem, kayak manis juga gitu, enak sih, seger. Kayaknya cocok ya buat kalau misalnya kamu lagi enak leher. Iya, jadi kayak langsung itu. Ada suara nih lemon berkat sama itu. Serai. Iya. Ya kalau yang kopinya, yes, enak banget. Jadi tadi kalau nggak salah komposisinya 30 Robusta, 70 Arabica. Betul. Tapi nggak terlalu acidic, terus dia punya si taste lebih ke arah creamy. Yes, betul banget. Nggak terlalu manisnya pasti. Betul. Dan gula arennya juga nggak terlalu bau, nggak terlalu keluar aromanya, which is good buat gua. Iya, betul. Enak sih ini buat kopi santai, ini oke banget, cocok banget. Jujur buat aku yang, tadi kan cobain dikit ya, terus kayak buat aku suka banget, in love banget sama kopi gula arennya. Even though nggak terlalu manis, tapi ini udah enak banget, mantep banget sih. Iya, kayak creamy legitnya tuh keluar ya. Iya, jadi, bener. Jadi good banget, nggak aneh. Nih ada Thomas and Friend-nya salah di belakang. Thomas and Friend. Oke, sekarang kita lanjut ke kosong dulu kali ya. Kosong. Aku pakai tangan deh, susah banget makannya. Ya pakai tangan sih emang makan kosong tuh harusnya. Okay. Susah nih. Jadi ini dalamnya kayak pakai sirup gitu ya, nggak tahu ini pakai madu atau maple syrup gitu. Jangan ngejauh dari kamera dong makan, ngejauh dari kamera. Sangat spicy banget. Ya. Enak banget. Amon. Gila, enak banget. Gak salah ambil yang almond. Almondnya lebih ada, jadi ada sweetnya ya. Ada bawa sweetnya. Terus? Tapi sebenarnya yang dalamnya itu tuh bikin sweet juga. Iya. Gak tahu sih ini maple syrup atau honey. Yes. Di dalamnya kayak dikasih enak lagi banget. Tadi. Enak banget, flaky jadi banget. Jadi itu gak cuman kayak garing flaky doang, tapi ada kayak rasa tekstur yang lembutnya, manisnya gitu. Iya, betul. Jadi juga enak juga. Gak gitu bland ya rasa si kosongnya ya. Yang almond in love banget sih. Ini emang udah paket enak banget gak sih minum makan croissant yang si almond sama kopi. Minum kopi yang mungkin kopinya bisa jadi antara gula aren atau yang latte atau cappuccino yang gak manis. Oh iya, benar. Kalau lebih enak lagi kalau rasa. Oke. Kita lanjut next day itu ke main course. Jadi gua pesan yang nasi ayam Nusantara. Ayam Nusantara pakai sambal kecombrang yang cukup unik ya, sambal kecombrangnya warna hijau. Ternyata, awalnya ini cabai hijau gitu loh. Iya, ternyata sambal kecombrang. Aku pikir juga cabai hijau nih yang kamu. Iya, aku mau pakai sambalnya dikit. Oke. Tapi ayamnya tuh dari luar tuh kelihatan crispy, kayak ada pakai bumbu sayur rendeng dikit gitu ya. Kan ukurannya cukup besar sih. Wah ini. Wangi. Wangi banget ya. Wow. Kecombrangnya dan nggak tahu pedes sama si sambalnya ini bawa flavor banget ya. Asin enggak, tapi lebih kayak flavorful, wangi. Asin terus harum, ada pedasnya sedikit. Terus yang pasti dia lebih kayak paste ya ini ya sambalnya ya. Iya lebih kayak paste gitu. Wangi banget kecombrangnya. Sama cabai hijau. Sama, gue kira juga cabai hijau. Ternyata tadi masnya lagi ngegoreng sambal ini kecombrang bukan sambal hijau. Kayaknya lada hijau. Enak banget. Enak banget ini sambalnya. Nah kamu cobain kayaknya. Kayaknya kalau campur nasi enak gini kan. Nasi. Aku kasih yang berlemak gak apa-apa ya. Ya. Nih, pas nih. Cai. Wow. Smokinya berasa. Terus asin. Pedasnya sih gak terlalu pedas ya. Ya pedasnya gak terlalu pedas. Tapi smokinya juga smoky yang build up gitu loh. Awal dimakan gak terlalu biasa. Makin dikit, makin keluar. Emang dia lebih bawa pedes ya. Ini harusnya saya ini, asin pedes gini, enak ini. Very good. Terus dia platingannya cukup unik ya, pakai kayak meja kayu gitu. Kayak piring kayu gitu. Enak banget sih dari CCI-nya. Asin, terus pedes, sama smoky. Smoky-nya build up, bener Jessica bilang. Pelan-pelan dia keluar. Makin lama kita kunyah, makin keluar rasa smoke-nya. Enak. Enak banget sih ini, buat simple set gitu. Iya. Nah, mungkin itu ya kita semua udah kita tes semua ya. Di sini kita akan lanjut makan dulu seperti biasa. Jadi enjoy the time lapse. Just have fun.
Alright, ini orang tua ini pada kayaknya pas lah ya harusnya. Ya, jadi kita udah beres makan, udah habis sih semuanya tadi. Karena pas porsinya. Yes. Jadi, gua tadi berpikiran nih, tambah nggak ya? Tapi enggak kayaknya, kayaknya. Soalnya ada si croissant-nya. Ya, cukup kenyang sih tadi dari nasi ayam Nusantara sama si sama kosongnya kan, kosongnya setengah kan. Jadi kalau buat gua nasi ayam Nusantaranya ini tadi kan kita bilang kan highlight-nya kayaknya di sambal ya, sambal. Yes. Tapi ternyata ayamnya juga enak. Karena crispy dan kayaknya dia tuh agak ya bukan dipreso sih, kayaknya keringnya tuh sampai benar-benar ke tulang. Jadi kayak tadi beberapa tulang kecil itu bisa gua makan. Wow. Karena crispy banget. Terus dia cukup gampang ya lepas dari tulangnya, fell off the bones yeah. juga. Dalamnya masih moist juga ya kayaknya. Dalamnya hitungannya masih moist, bukan yang, kering yang kering sampai bener-bener gitu. Apa kayak makan kayak makan handuk, kayak gigit handuk. Soalnya tadi waktu aku belah kayak masih moist banget kayak dalamnya. Enak banget dari ayamnya, terus bumbunya juga cukup meresap ya ke dagingnya ya. Yes. Sebenarnya daging dada, dia cukup meresap dan enak banget. Ditambah sama sambal kecombrangnya again. Tadi akhirnya gue campur tengah nasi, itu gimana caranya bikin nasi kecombrang do it yourself gitu. Jadi gue taruh aja sambal kecombrangnya di nasi, itu enak banget sih. Tapi memang dimakan sama ayamnya juga enak, karena si ayamnya memang asin, tapi kan gak terlalu asin yang gimana-gimana. Jadi kalau ditambah si sambal kecombrangnya masih enak banget sih. Yes. Good banget buat gue. DIY sambal kecombrangnya, nasi kecombrang ya. Kalau aku punya yang nasi sapi asap, itu enak banget. Yang pasti yang aku suka tuh smokinya nggak langsung dreng gitu di awal, tapi kayak build up makin lama dikunya makin smokinya keluar. Pedesnya juga sama ternyata, kan tadi kita waktu pesan katanya say asapnya pedes ya kak. Aku bilang kayak enggak ini enggak terlalu pedes, tapi ternyata pas dimakan makin lama makin pedes di tenggorokan nih rasanya nih. Tapi abis itu oke sih, overall enak. Terus juga kan aku takutnya kan berlemak tuh si dagingnya ya, ternyata enggak banyak juga ya lemaknya. Yep. Enggak banyak juga kok, masih banyak kanan dagingnya gitu, jadi masih oke lah. Masih di level oke dan? Yes. Dia punya si CI-nya ini simple ya. Jadi simple. Ya yang CI-nya juga simple. Yes. Tapi si CI-nya ini cuman kayak pakai piring kayu tadi. Yes. Si CI-nya kayak tadi oseng mentar doang gitu. Terus paling dia tuh sama garnish-nya gitu ya. Iya, pakai lalapan. Pakai timun, tomat sama selada. Jadi dari rasanya itu dia sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu berasap sekali, nggak terlalu smoky banget rasanya. Tapi itu ya, yang ini kalau misalnya kita kunyah, kita chew terus-menerus, itu dia terus ngeluarin si rasa asapnya. Jadi itu yang menariknya dari si cainya kan. Iya, begitu juga sama rasa sambelnya, pedesnya. Dan kalau dibilang pedes, memang ya gue akuin juga pedes, tapi itu bilang I love it gitu pedes ya. Iya, jadi iya. Kayak pas masa pertama itu kita rasain bukan langsung pedes, tapi ada asin, gurihnya, terus rasa smokinya. Terus baru pedesnya. Baru keluar pedesnya itu mulai terus tuh. Sudah mau makan sampai habis baru kayak, pedes juga ya. Jadi bukan yang langsung nonjok gitu pedesnya. Yeah. Jadi good, buat CI-nya juga. Cukup di ini ya, cukup di maintain ya untuk makanan beratnya juga ya. Iya, meskipun kayaknya di sini cukup mengedepankan pastry-nya juga. Iya, tapi iya, untuk iya. makanan beratnya cukup di maintain juga. Jadi dibikin proper juga. Yes. Jadi yang kalau mau buat break, bukan buat brunch doang, buat lunch juga bisa jadinya di sini. Iya, terus kalau kalian mau beli sambelnya gitu, itu kan ada kayak sambel-sambelnya tuh. Iya. Itu juga dijual. Ada kayak sambel package gitu. Ya, kayak sambel paru, sambel teri kayak gitu tuh juga bisa. Kalau kalian suka dengan makanan di sini, beli yang packaging gitu, bawa pulang tinggal makan. Nasi. Betul, enak banget. Sama tadi kalau dari pastinya kita pesan yang croissant almond. Itu fix enak banget sih. Jadi ternyata dia almondnya model almond sweet gitu ya, kayak pakai honey almond kayaknya ya. Yes. Almond madu gitu, terus di dalamnya diolesin lagi pakai madu. Which is ternyata iya madu itu tadi. Gua cobain kayaknya ini madu ini gitu. Jadi baru ya, biasanya kan kalau croissant-nya itu kan dia agak blend. Iya, iya. Nah, sebenarnya aku tuh tadi pas dibilang dikasih croissant, aku udah kayak agak mikir kayak gitu kayak kan biasanya kayak udah aja gitu kayak cuman luarnya crispy dan that's it gitu kan. Nah, ternyata nih pas aku lihat dibelah terus kayak dalamnya ada dikasih sesuatu yang bikin lembut dan manis, wah enak banget sih. Iya, dan
diminum apa namanya dimakan pakai kopi, sambil sama kopi minum kopi juga. Itu enak banget. Enak banget. Jadi harusnya tadi dicelup enggak? Enggak sih, karena dia udah ada rasa manis. Iya. Jadi dari teksturnya benar ke flake apa? Flaky, terus kayak agak crunchy ya. Iya, flaky luar. Crunchy gitu. Uh-huh. Tapi dalamnya kayak Danish pastry gitu ya rasanya. Iya, Danish pastry gitu dia punya si taste kosongnya. Betul. Enak banget. Banget. Sama ya itu yang gue bilang tadi, pakai kopinya kan gue bilang pakai latte atau pakai cappuccino, tapi ternyata pakai si kopi susu BT-nya ini juga oke kok, karena kopi susu BT-nya enggak terlalu manis. Jadi boleh banget kalau misalnya kalian pesen ini. Yes. Terus apa makan si kosongnya. Itu oh, enak banget sih. Banget. Ya kenapa? Nggak terlalu manis, cuman bawa creamy memang. Cuma boleh juga yang ide kamu dicelup tadi, tapi mungkin jangan yang pakai honey ya. Yang atasnya. Oh iya, yang atasnya benar. Kan tawar itu. Mm-hmm. Iya. Aku sih kayak in love banget kalau kesini nih, kayak pasti aku bakal for sure pesennya itu kayak croissant-nya lagi sama si kopi gula, kopi susu BT-nya ini. Itu fix kayak. Bayangin kalian sambil kerja ya kan, sambil minum kopi terus kayak ngemil croissant. Wah, udah enak banget, perfect banget sih. Kayaknya ada paketnya itu. Oh iya. Kosong cushion. Oh iya iya iya. Ya, kayaknya boleh ada yang sih. Satu kosong sama minuman itu ada kopi, ada. Iya iya benar. Kayaknya ada non kopi juga. Iya, iya, nanti gua record aja biar kalian bisa. Sebenarnya sebenarnya kalau ngomongin pastinya tuh dia enggak cuma croissant doang ya. Kayaknya tadi ada yang pesan donat gitu deh, donat gula gitu. Iya, kayaknya tadi ada. Mm-hmm. Ya kita enggak tahu, tapi aku udah in love banget sama croissant almondnya soalnya. Ya, sama si ya pasti kopi. Kopinya sih boleh kalian cobain. Dan, emang bener ya, kalau coffee shop punya mesin roasting tuh udah gak diraguin lagi, pasti kopinya enak gitu. Oh, aku punya tambahan informasi, ternyata kalau buat kopi, kalau kalian pesannya yang 360 itu bisa pilih biji kopinya. Jadi kan di meja ada biji kopi nih, nah itu kalau misalkan kalian mau beli bean bag bisa, tapi kalau kalian mau pesan mau yang kopinya biji yang ini buat 360 itu bisa, kayak gitu. Terus, tapi kalau yang kamu punya pasti udah fix gitu. Ya, yang simple deh, gampang kalau terus kamu minumannya tadi apa? Ah, udah diangkat di gelasnya. Aku pesannya lemon madu serai. Itu aku suka juga sih. Ternyata serainya tuh waktu udah agak di bawah-bawah cukup berasa serainya juga. Terus lemonnya aku suka tuh kayak dia bukan pakai sirup lemon, tapi emang bener-bener lemon. Terus juga kasihin madu, jadi kayak enak, kayak asem tapi manis gitu. Enak sih, overall kayak aku pikir ini lemon tea apa-apa sih kayak gitu tadi. Banyak kebagian gue. Maaf. Tapi enak. Kebagian, jadi gue gak tahu. Enak banget di tenggorokan, enak banget buat kalian yang lagi nah radang-radang kayak gini nih. Nah udah cocok banget tuh pesannya kayak tadi. Atau enggak, sebenarnya tadi ada yang makan juga orang tua. Nih kan makan bubur sambil minum yang teh yang kayak tadi kan bisa anget, bisa dingin. Aku pesannya yang dingin kebetulan. Nah itu enak banget sih makan pakai bubur. Mungkin yang anget ya kalau misalnya mau lebih berhasil. Betul. Lagi. Ya, jadi gak cuman ini doang yang tadi kita pesen. Yes. Kalian bisa pesen yang lain. Makanan berarti juga kalian mau gaya western ada, oh iya, ada spaghetti, terus ada ya spaghetti ya. Spaghetti sih, spaghetti. Pasta ya. Iya, terus kalau mau gaya Jepang juga bisa. Ada ramen. Tadi ada dua tipe ramennya, cuman Hakata masih belum ready. Sama Hakata sama Soyu kalau enggak salah. Iya. Masih belum ready. Nanti mungkin by this video keluar udah lebih ready lagi, jadi hopefully bisa kalian pesen. Yes. Tapi yang pasti simple things aja kalau kesini adalah croissant dan kopi. Itu ya, buat gua udah cukup sih kesini. Tapi don't get us wrong, makanan berarti enak, juga enak-enak banget. Cuman kita emang kayak terlena sama dua yang tadi saja tadi tuh. Yes, jadi itu review kita di Bintang Coffee Roastery. Jadi enak-enak banget, bagus banget, enak banget experience kita di sini. Tempatnya nyaman, adem, terus di atas tadi ada apa? Ada office space, kalian bisa buat meeting-meeting atau sambil WFC mungkin kalau mau fokus mungkin bisa di atas. Iya, betul. Tapi enggak tahu sih minimumnya berapa atau mungkin nyewanya berapa, kita enggak nanya. Terus dia punya dekorasinya bagus banget, homely banget. Jadi laid back banget, enggak bayar parkir yang pasti. Mungkin bayar lah ya, tapi bukan bayar parkir. Tapi enggak per jam. Tapi enggak per jam, betul. Jadi enak banget daerahnya juga. Gue gak tahu sih kalau misalnya weekday ini lama banget apa enggak. Tapi daerahnya sih kayaknya ini cukup slow down daripada yang. Jadi ya enak sih ya buat. Boleh banget kalau buat apa kerja atau mungkin buat nongkrong-nongkrong santai doang ngabisin waktu gitu. Boleh juga di sini. Very nice. Jadi thank you buat Bintang Coffee and Roastery yang udah undang kita ke sini dengan Kak Ica. Kak Ica, betul? S marketingnya langsung. S marketingnya langsung udah reach out kita dan undang perbolehkan kita ke sini. Sama ya, kayaknya sama yang dinasti. Sama dengan yang dinasti. Yeah. Yeah, good to see you again. Thank you udah undang kita lagi ke yang lainnya.
sama yang pastinya thank you buat all the staff yang bekerja pada hari ini, baik-baik banget, terus sangat informatif sekali. Bener, informatif banget. Bener-bener yang memang passion di kopi. Betul, banyak banget tadi sharing-sharing ilmu-ilmu kopi tadi. Terus kayak dikasih suggest menu ini ya. Yes, keren banget. Sukses selalu dan pastinya thank you buat kalian yang udah nonton. Please like, comment, share this video. Karena kita akan lebih lagi upload video-video lainnya. Seperti di makan-makan daerah Gading Serpong yang pasti ya. Terus BSD. BSD ini ya sekarang. Karawaci dan Alam Sutra. Consider juga untuk subscribe dan nyalakan bell icon agar kalian dapat notifikasi pada saat kita upload video baru. Biar kata anak-anak Serpong. Sign out. Thanks for watching. Bye-bye.